Biasanya gue nggak makan kayak kuping, kulit jarang banget. Tapi di sini ini gue makan, ini enak. Rasanya tuh nggak terlalu strong, nggak terlalu hambar, just nice. Terus kisi-kisi tadi ngobrol sama yang punya di kokonya bahwa itu usaha sampingan, tapi makanannya enak. Usaha sampingannya aja resto, terus makanannya enak. Ya benar sih, dia bisa masak, makanannya enak, makanya buka resto. Dia kan bisa lihat. Ah, hari Rabu. Hari Rabu. Ya, di YouTube. YouTube-nya Benteng Daging. Benteng Daging. Iya. Nih, YouTube-nya ya. Masuk dong. Iya dong, jadi kenal dong. Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita lagi ada di daerah Lipo Karawaci. Nah ini di daerah nama areanya itu Permata Culinary. Jadi kalau orang-orang Tangerang atau orang-orang Lipo taunya ini Viper atau Villa Permata. Ini sports clubnya. Jadi Permata Culinary sekarang. Nah ini udah jauh lebih bagus dari awal-awal. Dan ada playgroundnya, kalian bisa lihat gitu. Ada bom-bom kar, ada playground. Cuman sekarang seperti biasa and as always, kita nge-review makanan mengandung babi, yaitu Kuotie 78 yang ada di Permata Culinary. Tepatnya itu di, kalian kesini nih, yang ada bom-bom kar ya, yang ada ini, lewat sini lurus terus, nanti ketemu tusuk sate dia, oke? Okay. Dan sebelum itu, nih, no pets allowed, oke? Okay. Jadi yang bawa kucing, yang bawa anjing, harap ngikutin, oke? Okay. Ya, yaudah, oke. Okay. Ini tempatnya ada outdoor-nya itu. Itu ada main-mainan bom-bom kar. Ya, enak kalau sore-sore kesini, enak di sini kayak kalau kalian tahu pasar modernnya Lipo Karawaci lah, banyak kuliner di sini. Nah tuh Kuotie 78 Permata, ini dia kita mau makan kuotie ya sekarang kita ini, dan ini gua jam 5 Bray. Oke, nggak ada orang. Aci mau pesen, Ci mau pesen sini apa? Oh nasi sekba campur. Oke, okay, mau pesen itu satu, terus kuotie babinya 5, yang panggang ya. Ini ada 3 ya, ada panggang, goreng, kukus. Yang enak yang mana? Yang paling rekomendasi? Panggang. Panggang, oke, okay. Panggang 1. Terus sama bakso goreng. Nah, bakso goreng 2. Oke, okay, siap. Itu aja. Ya. Ya udah. Oke, okay, Bray, kita sembari nunggu duduk dan kita review menunya. Jadi nasi sekba campur itu 58.000.
Quote-nya 5 piece 35.000. Lumayan murah ya. Kalau 10 65.000. Oke, ada banyak lagi kayak samcan, kuping, kulit, telur. Bakso goreng babi 12.000 per piece. Tuh, kalian bisa lihat. Nih. Ya. Jadi ada jeroan juga. Cuman gua kurang gitu makan kalau jeroan ya. Jadi di sini tempatnya enak, apalagi malam-malam pasti lumayan rame karena gua dulu biasa ke sini untuk kancin Chinese food. Nah, itu awalnya di sini. Nah, sekarang kita di sini review, dan di sini juga ada beberapa makanan mengandung babi. Cuman kalau kalian mau ke sini atau kalian mau makanan lainnya di review, komen di kolom komentar ya. Ya udah, kita nungguin aja itu tempatnya apa makanannya dimasak, terus kita langsung review makanannya. Oke, ciao. Di depan gue udah ada nih kuotie ini, jadi kayak kuotie ini yang panggang, terus ada bakso goreng babi ini sama sekba. Cuman karena berhubung namanya kuotie 78 permata, kita cobain kuotienya dulu ini ya. Kalian bisa lihat nih, gue belah kuotie. Wow, dagingnya berasa padat dibelah juga tuh, lihat. Oh, berasa. Oke, okay. Tuh dalemannya padat. Oke, okay. Coba kita. Oh, wangi. Wanginya enak. Wanginya enak. Enggak ada amis-amisnya. Enak. Fresh, rasanya fresh. Karena baru begitu dipesan langsung dibuat. Nah. Dan rasa sayurannya juga berasa. Dia ada lobak ya, kalau nggak salah lobak. Enak. Lobak, daun bawang, dan ini enak. Ausnya juga enak. Enggak salah. Oh ya. Terus kisi-kisi tadi ngobrol sama yang punya di kokonya. Ya. Bahwa ini tuh usaha sampingan, tapi
makanannya enak. Usaha sampingannya aja resto, terus makanannya enak. Ya benar sih, dia bisa masak, makanannya enak, makanya buka resto. Kita coba camcan, apa sekbanya nih? Ya sekbanya. Dagingnya lembut, terus antara lemaknya sama kulitnya digigit tuh kenyal, enak, nggak yang benyek lemak gitu, tapi kenyal enak. Nah, kuping, mari kita makan kuping. Gua nggak terlalu makan, tapi buat kalian gua makan, jadi bisa review. Cuy, ada tulang mudanya dan nggak ada bau apa-apa, enak, segar ya. Dan juga kupingnya ini disortir sama kokonya, diminta yang bersih, jadi kalian nggak usah khawatir dan pasti dibersihin lagi di sini juga. Oke. Ini apa ya? Ini enak ya? Apa ini ya? Wah, mencoreng citra gue sebagai distributor babi import ya. Cuman di babi import nggak ada nih. Ati bukan. Enak kali. Nih, kalian bisa zoom. Nih. Enak. Dan rasanya kenyal kayak apa? Nah, teksturnya tuh kayak dagingnya dan enggak ada rasa sama sekali, enggak ada bau maksudnya. Rasanya enak. Coba ya. Kita pakai ini nih. Wah, nasi sekbanya doang sih enak loh. Jadi kalian bisa makan dan pas nasinya juga pulen, enak. Tahu putihnya dalamannya masih lembut, sedangkan luarannya udah goreng, jadi kenyal. Terus direbus, dimasukin. Nah, kulit. Kulitnya, ya. Nih, biasanya gua nggak makan kayak kuping, kulit jarang banget. Tapi di sini ini gua makan, ini enak. Dan rasanya tuh nggak terlalu strong dan nggak terlalu hambar. Just nice. Gua. Kayak nggak terlalu berlebih. Tapi enak. Telurnya kita coba. Kayak telur-telur omega gitu. Sekarang kita cobain bakso goreng babi. Ya, padat tuh, padat. Cobain. Thank you.
luarannya crispy, dalamannya padat. Jadi kalian dapat dua tekstur yang berbeda. Dan ini rasanya pas, enak. Tapi buat gua di sini yang best kote. Ya, kote sama daging ini nih, daging ini best. Kalian layak coba sih semuanya nih yang gua pesen ini. Karena memang ini beneran enak, gua enggak bohong. Ya. Ya wes, kalau gitu gue mau lanjut makan dulu. Kalau kalian mau kesini, tempatnya ada di Permata Kulineri Lippo Karawaci, ya. Oke, kalian googling aja, itu ada kuotnya 78 Permata. Oke, bray. Jadi kalau kalian mau ajak teman keluarga kesini, kasih lihat dulu video ini, biar mereka tahu kayak gimana. Oke, dan kalau kalian ada komen, langsung aja tulis, tapi ingat yang sopan, ya. Dan cukup sekian, gue mau lanjut makan. Makanan enak harus dinikmati dengan kusuk. Oke, bray, jumpa lagi di video Benteng Daging selanjutnya. Ciao. Oh ya, bray, yang tadi daging ini nih yang gue suka, ini lidah dan nggak berasa lidah. Ya, lupa gue ini lidah dan enak. Ini jago ngulahnya. Oke, jadi kalian mampir sini ya. Oke, oke, bray, kita udah selesai, kita langsung ini makan. Oke, kita bayar. Bayar dulu. Ci, berapa, Ci? Udah. Biasanya kapan bisa lihat? Hah? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Ya, di YouTube. YouTube-nya Benteng Daging. Benteng Daging. Iya. Nih, YouTube-nya ya. Masuk dong. Iya dong. Jadi terkenal dong. Hah? Enggak lah. Benteng Daging nih. Heeh. Ya. Oke, jadi total berapa? 58. Rp125 dapat diskon dari Cici. Dengan Cici siapa? Catherine. Cici Catherine kasih diskon sama kok Denny. Kok Denny. Oke, okay, siap. Mantap, enak kuotenya. Enak kuotenya. Sekbanya enak. Sekbanya enak. Dia rasanya soft tapi bener enak nih. Daging iya. Serius? Cuman kulit sama kuping kok saya emang makanan dua ya? Enggak ada. Apa pakai ya, ini aja ya? Pakai Qrisp. Iya. Aku enggak ada bobanan, arejan sayang. Iya, udah. Itu ada nyelip. Oh iya, tadi bayar gitu. Ma, kembali ya. Iya, siap. Oke, okay, thank you. Mantap. Ya, Ci Catherine sama Ko Denny, ya, pamit ya. Oke, okay. Kamsya, yo, thank you. Oke, okay, baik, kita langsung cabut.